Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Hotel Wisata Baru Kota Serang. Oke, sekarang kita langsung aja ke review ya. Yang pertama itu lokasi. Lokasinya ini di tengah-tengah Kota Serang, jadi deket kemana-mana. Terus untuk yang cari makan juga gampang ya, karena di depan hotel itu makanan kaki lima semua. Terus yang kedua adalah kebersihan. Nah, untuk kebersihan dimulai dari depan, kemudian lobi, masuk ke hotel, itu semua bersih. Oke, yang ketiga adalah fasilitas di kamar hotel. Yang pertama itu ada lemari, terus juga plus gantungannya. Terus yang kedua itu ada teko pemanas plus air mineral 2 botol dan juga ada kopi. Kemudian yang ketiga itu ada TV dengan channel luar dalam dan luar negeri. Terus yang keempat itu ada AC. Kemudian yang kelima kita masuk ke kamar mandi, itu ada water heater, nah, air mandi air panasnya. Terus juga terdapat handuk 2 yang ukuran besar. Terus ada juga tersedia sampo dan sabun, tapi untuk sikat gigi dan odol bawa dari rumah ya. Kemudian wifi, jaringan internet ini bagus ya, lancar. Nah, kemudian kita masuk ke fasilitas di luar hotel. Ada restoran, kemudian juga ada musola, terus juga ada taman-taman gitu, tempat main anak kecil juga, jadi ramah untuk anak. Terus juga ada aula buat meeting-meeting gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Pertama itu kelebihan dulu. Kelebihannya di untuk fasilitas di kamar hotel itu terdapat yang namanya penunjuk arah kiblat. Jadi untuk travel muslim-muslimah ini sangat memudahkan sekali. Terus juga terdapat sejadah dan juga Al-Quran. Tapi kalau untuk mukena atau sarung itu bawa sendiri dari rumah ya. Nah, kemudian untuk kekurangannya, yang pertama ini TV ya. Jadi tombol on off-nya ini nyalanya lama banget. Jadi harus dipencet-pencet dulu lama baru dia nyala. Kemudian yang kedua AC. Kalau malam sih dingin ya, tapi kalau siang itu kurang dingin. Kemudian yang ketiga ini water heaternya juga. Jadi untuk mendapatkan air panas itu harus ditunggu dulu lama gitu. Jadi mungkin karena hotelnya agak lama apa gimana gitu, apa kurang dirawat, kurang tahu ya. Tapi mudah-mudahan aja kedepannya diperbaiki lagi. Oke, itu aja ya teman-teman review hotel kali ini. Sampai ketemu di review hotel selanjutnya. Dadah.